Saya Asma Izzah. Ini ayah saya. Nama ayah saya Wan. Dia suka makan telur kicap. Sebab itulah orang panggil dia Wan Kicap. Asma pernah tanya kenapa ayah suka betul makan telur kicap. Ayah, ayah buat apa tu? Ayah tengah makanlah. Telur kicap? Ya, telur kicap. Macam tak biasa. Ayah, ayah, kenapa ayah suka makan telur kicap? Yang sebenarnya... Ayah berasal dari keluarga yang sederhana. Nenek Asma lah yang telah berusaha menjaga ayah seorang diri setelah ketiadaan atuk. Makan sekadarnya sahaja. Tetapi telur kicap inilah kesukaan ayah sejak dari kecil lagi. Nenek pernah berpesan, jika kita ingin berjaya, kita tidak boleh berasa lemah dan berasa malas. Tambah nenek lagi, kehidupan ini umpama kicap. Walaupun hitam, kita boleh menjadikannya manis dan sedap jika kita berusaha. Rupanya itulah telur kicap terakhir daripada nenek kamu. Kehidupan seperti itu terasa sangat gelap, tetapi rupanya dalam kegelapan itu ada kemanisan dan pemangkin untuk ayah berusaha sehingga berjaya. Ingat tu Asma Izzah, jangan jadikan kemiskinan sebagai alasan untuk tidak berjaya. Dan jangan jadikan kejayaan itu sebagai punca kita lupa asal-usul diri kita. Oh, okey ayah. Tapi Asma nak ingatkan sesuatu. Hari ini kan puasa. Ayah tak puasa ke? Tidak! Ayah lupa!